Halo, assalamualaikum semuanya. Video kali ini aku akan mereview kosmetik. Nah, produk yang akan aku review adalah ini, Viva White All-in-One Face Cleanser. Ini tuh produk baru dari Viva. Ini di belakangnya udah aku baca. Ini tuh merupakan susu pembersih. Jadinya itu aku juga kurang tahu ya, cuma aku baca sekilas ini tuh susu pembersih buat wajah. Jadi ini kan aku masih pakai make up sekarang, jadi aku akan langsung eksekusi mau membersihkan wajahku pakai ini. Oke, langsung aja aku akan langsung review produknya. Ini seperti ini ya, susu pembersih gitu ya. Sekarang aku coba bersihkan wajahku dari makeup. Oh iya, sebelum pakai ini jangan lupa ya, selalu baca cara pakainya seperti apa. Jadi ini dipakainya di wajah sama leher. Nah, ini setelah dioleskan seperti ini, setelah itu lakukan pijat ringan. Setelah itu baru angkat dengan kapas. Sekarang aku pijat dulu. Aku keangkat gitu ya, ini padahal belum pakai kapas. Nah, kalau udah, sekarang angkat dengan kapas atau tisu. Wow, cepat ya. Iya, keangkat semua. Nih hasilnya. Ini yang kurasain tuh ya, kan biasanya tuh kalau susu pembersih, mungkin karena ini all in one, jadinya tuh cuma susu pembersihnya aja, jadi tanpa penyegarnya itu. Jadi yang kurasain itu bener-bener plus 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 plus, itu maksudnya adalah tuh. Jadi pakai susu pembersihnya sudah ada toner atau enggak penyegarnya itu. Jadi ini tuh kalau aku pakai air biasa itu bakalan apa ya, itu tadi kan aku yang kosmetik yang video sebelumnya yang pakai yang premium itu tuh kalau pakai air tuh agak apa ya, bahasanya tuh enggak gampang luntur. Tapi kalau pakai ini tuh bersih banget tuh, dan enggak aku sih kurang tahu kalau kalau seumpamanya yang karakter kosmetik yang karakter make up yang berat seperti kayak manten atau apa gitu ya, yang berlapis-lapis gitu. Cuma kalau untuk sekedar buat membersih kayak gitu aja, kayak ya make up sederhana atau make up simple, itu ngangkat semua. Oke, cukup sekian untuk video review kosmetik kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan tunggu video selanjutnya.